Ito, bo, ano na pa, bo? Ate, bo, let, amen. Ate, atun, bo, apa ya, teh? Teh? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitrian Yandayani. Nah, jadi pagi ini tuh saya mau bikin sarapan seblak dulu ya, Mak. Bumbu yang dihalusin, cabai rawit, cabai merah, ini kencur dan bawang putih. Nah, jadi ini mau ngerebus apa ya? Pastanya dulu. Air rebusannya udah saya kasih garam, tinggal tambah minyak goreng ya. Saya kasih minyak goreng sedikit supaya nanti dia misa-misa gitu ya. Nanti toppingnya telur sama apa aja, ayam. Ada dada ayam. Oke, ini airnya udah hampir mendidih, kita masukin aja. Ini saya masukin secukupnya aja deh. Udah belum ya? Udah lah tuh. Nanti tambah sayurannya. Sayurannya bisa kol sama koki atau tanpa sayuran juga bisa. Dan sendoknya. Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang, ini lagi males naruh di tripod. Tunggu 15 menit dia lembut, baru nanti kita siram pakai air ya, air dingin. Oke deh, itu lagi numpahin kecap ya, sisa kecap nyender dia. Nah, jadi ini dia maksud saya, kalau siap nyuci piring, kuali kan bisa digantung sini, airnya netes sini kan nggak basah-basah rumah. Kalau udah kering baru disimpan ke bawah. Seperti itu. Ini juga bisa, udah kering. Saya taruh sini. Oke deh, Mak. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, stay tune. Nah, jadi ini bumbunya udah saya halusin ya, apa kencur, bawang putih, cabai rawit, cabai merahnya tadi, dan ini ayamnya, dada ayam ya saya iris tipis-tipis, dan pastanya ini udah saya rebus, udah lembut. Sekarang kita mau tumis-tumis tanpa sayur ya, palingan tambah telur nanti. Telur pun tinggal 2 buah, nanti kita belanja ya ya. Sekalian ke serba 6.000. Yes, saya mau cuci mata ke serba 6.000, nanti mau beli bunga, beli cat cat warna krem, mau cat lemari di kamar ya. Terus beli apa lagi ya? Oh, itu besi es untuk gantungan kuali. Oke deh, jadi ini kualinya udah panas. Saya pakai minyak baru ya. Nih. Mau tumis bumbunya dulu. Panas. Jadi sukanya yang berkuah ya, nggak suka seblak yang kering. Jadi saya banyakin kuahnya. Oke, jadi ini udah mendidih, saya masukin aja ya pastanya. Masih kental. Udah lah ya.
Tinggal tambahkan kaldu jamur. Ini garam. Emang dasar suka manis ya, saya kasih gula merah. Jadi deh seblak-seblakan. Oke, mari kita makan. Nah, jadi ini dia seblaknya udah mateng. Saya udah pindahkan ke piring. Sekarang kita mau sarapan. Nih, yang suka manis bisa tambah kecap, saus ya. Wow, masih berasap. Oke, sisanya. Ya, 3 kali 8 24 ya. Udah cantik belum sini nih, belum rame ya. Orang lewat dari Taiwan. Ada putih-putihnya. Iya. Ini aja. Tiga yang ini. Ini enggak usah. Ini ya. Coba ini tadi. Itu aja.
juga nak. Tempat yang besar. Ini 4-2. 3-2. Nah ini kebetulan lagi nggak ada musik nih di sana vlog di sini. Biasanya ada musik nih kayak pot-pot kayak gini. 10.000. Rumput kayak ini, gimana caranya buat rumputnya kayak ini? Besar ya, ada yang lebih kecil tuh, kecil aja, itu besaran, beda harganya sama aja. Nggak sama. Berapa harga? 12. Cantik nak. Ini aja 60. Oh sama teman. Bukan yang lebih besar lah. Gitu? 60 juga. Sama. Oh, murah. Betul. Panjangnya berapa? 100x150 biasanya. Cantik kan? Beli ini? Beli kan? Beli lah. Beli ini satu. Ini ada apa nih kecil? Oke. Untuk ngelap-ngelap kadang kali. Berapa nih bang? 847 ini? Pilih 47 kayak ini? 44. Boleh pilih juga kan? Boleh. Jadi tak jual ayam lagi bang? Sekarang belum mulai lagi kak, lagi isi langgan aja baru. Oh. Jual bunga juga? Iya, orang rumah sama kakaknya. Berapa tuh? Kakak rumah jual 50 katanya. Kakak rumah yang jual ini ya. Oh. Sekarang kan lagi ngejualnya pula bunga-bunga sekarang. Iya. 50 segini? Iya. Tak kurang lagi? 50 jualnya kakak rumah yang jual.
Lagi musim ini mah. Ini bang. Hah? Mie goreng. Mie goreng biasa. Ada. Empat bang. Ini berapa, Sa? 2,5 lebih, Kak. 2,5, berarti iya. Ini 106? Iya. Balik 14, ya? 105 aja lah. 105? Dapat ini berapa, tuh? Dapat ini 6. Baru, ini? Hah? Baru. Baru sama yang ini kemarin, Kak. Mau, kan? Masih. Ini pecah pula. Ini pecah lah, Kak. Dua, tidak nih, tiga, empat, lima, kalau nggak bagus nanti tekar. Oh iya kan. Lima, kuning kan? Enam. Pas semua? Ya, pas. Jadi ini dia bunganya, kita beli. Udah lama saya pengen bunga ini ya. Jadi tadi mumpung tetangga dekat rumah dulu jualan, udah beli. 50.000 loh ini. Nanti saya mau biain kasih apa lagi ya. Air cucian ikan. Tanamin ikan cepat dia nih suburnya. Lumayan ya. Dan ini tuh menu untuk makan siang, cuman semur ayam pakai kentang. Dan mohon maaf tadi nggak sempat videoin karena ngobrol sama kakak saya yang di kampung itu lebih kurang 1,5 jam ya. Padahal bingung saya masak nggak, akhirnya sambil dengerin cerita si kakak, potong juga ayam, potong kupas juga kentang, iris juga bawang bombay, tumis, akhirnya cemplung jadi juga semur ya, Mak. Nih pakai rawit ya. Jadi siapa mau pedas hari ini tuh gigit cabai rawitnya. Wih. Oke, jadi ini udah mateng. Nanti kita lanjut mau susun bunga ya. Kita rangkai bunga tadi yang kita beli. Oke, stay tune ya, Mak. Nah, jadi ini yang keranjang dibeli tadi ya, saya taruh di sini. Ternyata bisa cuci piring bisa di sini ya. Terus lap tangannya taruh sini. Sengaja pilih yang biru-biru biar senada aja ya. Tadi ada juga si warna ungu biar sama dengan piring. Terus yang esnya ini masalah. Ini kalau normalnya kan kayak gini. Gantung ke sini. Gampang jatuh. Kayak longgar gitu. Nih. Jadi harus dibengkokin ya, ini dibantuin sama Pak suami, bengkokin. Di apa? Coba dulu ya. Lumayan lah ya kalau kayak gitu ya. Coba gini. Kan, diam deh. Tapi kalau kayak gini takut patah, dia kan bahannya apa ya, plastik gitu. Jadi kita mau apa, rangkai bunga dulu ya. Oke, ini saya mau merangkai bunga dulu pakai pot yang pernah saya bikin ya. Ini tuh pakai tali klotes. Nah, jadi ini kita cetak dulu ya.
saya mau taruh tengah-tengah. Bismillah. Dan ini dia untuk bunga yang kedua, saya masukin ke sini ya. Alhamdulillah. Nah, ini dia bunganya, saya taruh sini ya. Gantian. Lumayan ya buat hijau-hijauan di dapur. Dan ini satu lagi lap tangan yang mau saya cuci ya. Ini juga warna biru. Mau dicuci dulu sebelum dipakai. Okay. Dan untuk bunga yang satu lagi nya untuk di atas meja depan sini ya mak, saya taruh. Lumayan buat ngebantu kalau foto-foto juga ya. Besok lagi kalau ada uang beli bunganya yang agak tinggian yang saya pegang tadi itu untuk keperluan temannya foto-foto baju endosan. Oke, ini dia di sini. Lumayan lah ya mak, cuman ini kurang lebat kayaknya, butuh ditambah satu tangkai lagi biar kelihatan rame gitu ya. Nggak tahu ini bunga apa namanya, bunga kering aja lah namanya ya. Oke deh, terima kasih ya mak udah ngikuti kegiatan saya dari pagi buat seblak-seblak-seblakan, lalu kita pergi belanja dan ngerangkai bunga. Oke, sampai sini dulu videonya, moga mak terhibur. Oke deh mak, terima kasih ya dan nonton sampai selesai, moga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye bye. Ada enggak see you, bye bye? You bye bye. Emma.